Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali samalah kita mencak syukur kepada Allah SWT yang mana Allah Taala menjadikan kita seorang manusia dah tak menjadikan binatang. Dan bila jadi kita seorang manusia dah, Allah Taala pula beri iman Islam kepada kita pula sebagai anak kecil syurga. Nak kata beberapa lama manusia tu yang jadi di atas muka bumi, tapi tu yang tak ada wi iman dan tak ada wi Islam. Itu tanda tu yang tak kasih. Pahaya wi iman Islam kepada kita, ya wi pula. Tenak apa nama geligo akal fikir. Yang boleh kita fikir hak jalan lagi kot sego dan fikir jalan yang kita nak lepas pada neraka. Lepas tu ya wi akal fikir kita tu dah. Bahaya pula bagi masa kepada kita untuk bekal ke akhirat. Ha, ni besar ni. Nah, bagi masa kepada kita untuk boleh kita sama-sama berbekal. Nah, berbekal amalan kita nak makan lepas pada mati. Baik dalam kubur dan di pada masa. Gapo tu? Ialah boleh kita beramal, tambah lagi kita mengaji pula untuk nak mengesahkan amal ibadat kita. Tu di antara dah. Pagi ni, keadaan kita duduk dalam bulan Rajab lagi. Dah, anduklah bulan Rajab lagi, hampir-hampir bagi dua lebih kurang dah. Ada 15 hari lagi. Ingatlah, siapa-siapa tak cukup lagi istighfar, cukuplah 1000 kali. Kalau Tuhan mati kita tahun ni pun, kita buat dah. Siapa janji lepas pada seksa tu dah. Tu dia panggil, baca Al-Hasafullah, Hazal Jalal wal Ikram, min jami'i zunubi wal asam. 1000 kali, surat ada lah kodoh. Atau, Rabbi firli warham watu ba'alaya. Tak apa juga. Nah, apa tu istighfar panjang saat ni pun jangan tinggallah sekali sehari. Hari ni kita mari giliran kitab Tafsir Nurul Ihsan dengan kitab Hadis Muhimmah. Sekiranya pun untung dah ya ambil bahagian sama dalam suara langsung hak ialah laisuk hak babo canon FC Batas Baru ni, awasan nak nadah kitab weh, kitab Tafsir Nurul Ihsan juzuk 1 dan kitab Hadis Muhimmah. Dah baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma unzila 'alal malakaina bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Walaqad alimtumu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sadaqallahu maulana al-azim. 2-3 ayat pula dari hubung kaitan kita mari ngaji kalamullah atau al-Quran. Sama-sama kita nak ngaji tafsir huraian daripada ahli ulama ni. Terlebih dululah kita mai ngaji tajwid. Sebab kerolik ke banyak orang baca Quran, laca pun, tapi tajwid tu banyak ke tak ingat. Lalu tu kita ambil kesempatan dalam keadaan kita duduk belajar dah, duduk ngaji dah tafsir ni, kita mari ngaji tajwid pula. Dan tertengah tajwid ni, kita baca dia, beramal dia, orang panggil fardu'in. Untuk kita tahu panjang-panjang hukum dah. Hukum lima, hukum apa nama ni, amak mutasih, makmu wajib, apa tu, waktu dia panggil fardu kifayah. Amal kena dengan baca tajwid fardu'in. Dan reti tajwid seko-seko tu, dia panggil hukum tu, dia panggil fardu kifayah. Kita tak reti pun tak apa, asal baca wik kena. Tak apa dah lah. Kalau reti lagi, baca kena dah, tajwid boleh keluar dah. Tak ada apa dah lah. Waktu lama satu selalu dah. Kita duduk lama satu lah ni. Tambah lama satu kalau dalam akhirat pula dah. Lama satu jemput kawan-kawan wandik boleh sikar tu pun dia nak dah. Boleh sikar weh anak boleh lama satu. Ni lama satu akhirat dah. Tengoklah. Sebelum kita tafsir penuntun dikasih semua di dalam mukanya ni 33 dah. Ayat dia panggil masuk kat 100 ayat lebih dah lah.
Jadi katanya wama dan wama ma tu kena baca nipis kerana mi yang masuk harah doa. Jangan wama, itu salah bunyi berat. Dan wama wama we jadi ngi ya doa. Apa makrak mi duduk bibi muluk. Dan ya ada pak ekor bahasa duduk bibi muluk rumah dia. Yaitu waw min fa ba. Pak ekor dua tubik makrak situ. Pak lagi pula ma kalau kita irak so lagi jadi makmum pasti karena becek harah mak dengan hamzah. Harah mak pada ma tu alih, hamzah pada ungzu tu dia panggil duk kelima suku. Boleh panggil istilah tajwid maktid nama makmum pasti. Dan so lagi boleh panggil mak jaiz, kena boleh panggil mak jaiz, mak orang panggil haruf. Kita baca satu alih dua harakat supaya mak tabi'i. Pasal lagi di mak tu boleh panggil mak far'i karena pecah pada mak asli. Ha, tiga situ tiga tu. Lepas tiga tu kita tak kerti sabuk, tak nampak teruk kau, kau tak ada apa. Teruk lah, kita jawab dia teruk, orang panggil. Nampak tak madu. Ha, tak madu hijau tak apalah. Ni tak madu hak agama Allah. Tambah Al-Quran pula dah. Habis. Lepas tu, ungzi, ung tu kata, ungzi, ungzi, tu ikhfa. Ikhfa ni asal susuk kenung. Susuk kenung atau susuk ketanwing. Susuk jadi secara sederhana antara izhar dengan idrom. Kalau kita baca izhar lagi mana unzi tu izhar unzi, kalau baca dengan idrom unzi tu idrom, dia gitu susuk sama tengah tu pantla antara izhar dengan idrom. Izhar tu mana unzi, idrom atau idrom dia jadi sama tengah wa ma unzi wa ma unzi. Atau ikhfa. Nak we ada dengung. Dengung yang nak rengi. Pada dengung paling tak ada satu halih, dua harakat. Pas kita isyarat masa kita dengung, yang jumpa dengan huruf gapo depan dia. Jumpa dengan zai, ungzi. Tak jumpa dengan fa, angfa. Atau ikhfa. Nah, butir sekor-sekor dah wayak tu deh. Baik. Pada dengung ikhfa yang nak rengi. Hak dengung rengi dalam Qur'an tajwid ada apa tepat. Haa? Ada apa tepat kau suping dia? Air payung. Ha, sekali dengan Abik Ayub dia. Beijing seorang lagi tak hari ni. Ada apa tepat kat Daman? Kau rengi, tajwid. Pahalai berat habis selalu. Ada apa kat Nah? Ada dua, tak kena lagi. Ha, kau tak dua, tiga, tak kena lagi, pak. Lama-lamanya kena. Nah, ada tiga. Dah dengun ikhfa safawi, dengun ikhfa hakiki, dengun ikhlab. Tiga ni rengi. Mim ba. Kalau mim hatu berat jadi idgham. Wa may ya'tasim hatu rengi ikhfa safawi. Patu ikhfa hakiki duk pada apa? Unzi sani. Ah habis. Tengok pula. Jadi wa ma unzila alal. Patu pandok belakang dia. Zila alal pandok habis baca dengan kosalah tak ada satu alif pun tak alif dah pandok. Lepas tu alal alif la qomariyah. Geno boleh panggil alif lam ta'rif qomariyah tasbih supa boleh. Tengok boleh dia cerah dia lemah lembut ya. Kita baca pun boleh di lemah lembut jangan duk setak. Alal bukan alal. Bila tu bunyi orang panggil bila. Bila tu tak boleh dah. Tak berubah mana tapi tajwid tak sini nampak kerah panah. Dia lemah lembut. Bila bila ani bil atau bilma winyato di lam tu izhar dah alif lam tarikh qomariyah. So lagi yang nama gapo ni beyih dia ha yang nama gapo so lagi beji kau sido beji lah ha ya dah alif lam tarikh qomariyah. So lagi dia dua nama memang ha izhar qomariyah nyato tasbih supa boleh dua nama dia eh tu ha dua we kena mana so tak apalah tapi ambo royak dua selalu dah. Kalau mau tahu ngaji tiga weh, royak we ambo tahu ate. Ah boleh kita pakak we banyak ilmu. Ah hendak ngaji temu dua tu, izhar qomariyah, alif lam ta'rif qomariyah. Namo tu kena dua-dua tu. Ah baik. Malakai, baris tak nampak mana. Ada-ada qiraah syazah yang macam malikai. Ah tu gapai qiraah syazah, awak sebecek tubik orang panggil. Ayah macam malikai, malikai tu kena kepada raja. Kalau malakai tu kena pada dua orang malaikat. Dua raja. Ha dah pahyo nok gapo hal Al-Quran malakai. Tapi qiraah syazah baca malikai.
Pabaris pada lam tu ya tak nampak. Tak ada dimennya dah. Ha, kita bubuh huci dia sikit. Takutnya semula kita nak baca kak. Ah, baris bawah ke atas tak kena balik Quran dah. Ha, dah. Itu alal malakai. Ha, baris datang. Di lam dia tak ada-ada baris. Lepas tu, kai tempat kita nak tanya, mak gapo tu be? Maling, oh lah, carolek, tak ada sungguh lup. Eh, soal lagi boleh panggil harahlin. Kalau nak kenal dia apa kara, keruman. Nak keram maling dengan harahlin ni. Sarak dia apa kara. Tak alih lagi je, berkeru. Ha-ha. Ah, dua, ya apa-apa nampak dah lah. Betah dia pun, dua. Dua yatamu dulu pada waw baris datah. Dulu pada ya baris datah. Boleh panggil makling. Gapo mak, terlemah panjir dia. Lin terlemah lembuk. Malikiyau lemah lembuk. Ah, baca satu alif dua harakat. Nah, ini dia panggil malakai. Kai itu dia panggil makling. Karena dulu pada yo kah tu baris datang. Kah ni makrak duduk mana tak? Duduk hujung lekung. Oh, baik dia. Kau ngaji kau tahu. Ah, kena gedok tak? Be'e. Oh, duduk dipanggil lidah. Weh, dia mengerti no pandang duduk. Dipanggil lidah ta sebelah atas tu ak kalau kau duduk sebelah bawah aku tu we kenal pak yo duduk atik ni Allah dah tidak ada kenal nah kau kata kau tak baca duduk mana tak tahu ni hak Tuhan ni kalau kau kai mau marah dia anon hu tatu kalau butuh nak aku tak apa tu kau demo tah dunia yo nah tak kenal tu ni hak Tuhan ni pak omang dia deh tu molek dah duduk situ tu beji dia pas mula kita tanya pula tak kenal pula. Tak apalah ilmu tu muju Fatino ada. Kita tak tahu lagi ayatnya tu. Oh, tak apa dah lah. Nah, malakaini biba. Ha, tu lain pandok belakang lah tu. Biba, abba tu satu alih dua harokat. Nama maktabain. Tabi'ak kita baca kena beradu dengan alih. Fahba ni yang masuk dalam. Masuk dalam huruf yang mudah tubik. Ba, bukan tabo tu dah. Ba, yang mudah tubik. Huruf yang masuk mudah keluar tubik ya ada neko. Mana neko? Dah. Man farra labbin. Man minun farra. Farra. Lepas tu labbin. Lam. Lepas tu ba. Ni huruf yang masuk kita mudah keluar tubik. Pakama dia ba ni. Nama dia tajwid. Dah. Mak tabi'in alih. Panjir dia satu alih dua harakat. Tu istilah tajwid. Dah. Mak tabi'in. Tabi'ak kita beradu di alih. Biba. Awak tu tak alih. Eh, kalau biba bila harut tak ada lah. Badu tambah tu salah. Pasal lagi nak tanyanya benang dia tu. Dah. Ah dah benang dua orang ni. So lagi nama gapo so lagi. Loh, mudah ya kira so lagi tu. Kena ustahin. Ada take care wayan. Apa ke kelih ni. Ha, tak temu kita lagi tanya demo dah. Ha, so lagi benang. Mak tabe insa pasal lagi. Mak asli. Jangan kata mak asli tu nama orang. Ada gak dia macam mak asli. Mak asli nama orang anak Allah. Asli tu ni mak asli, mak asal tidak tupai yang lain dah. Ah tak leh baca tak kena hatilah bunyi darat. Mudok ngaji hang ngaji mak tak mak 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 asli hatulah. Mak mana mak asli? Ah tu mak anak Allah dah, mak le tanwi. Oh tu mak asli kata gitu. Ini kata mak asli gitu. Dah, hati baik. Abi babil biba bilaha. Ha lagu tu juga. Dah, dikatakan maktabain alih. Satu alih dua harakat. Cuma nak tanyanya, ha ni orang panggil makrak ya duk mana? Mak eh janing dah apa bini kita tambung ni. Duk mana makrak ha ni? Ha? Duduk di hujung. Duduk di humi hulkum. Ya duk sekali dengan apa ni? Belah. Ya duk sekali dengan duk sekali dengan keru, keru mana? Allah, keru pula dah. Keru, keru mang. Duduk sekali dengan amzah atau alih. Hati duduk patak lekung, ha, ya duduk sekali dengan dah, dengan alih. Ha, tu dia pergi duduk di humi lekung. Lekung pun ya ada humi, ya ada tengah, dia ada hujung. Ha, humi kena pada hamzah, dah, dengan ha. Ha, tu baik. Mak tabi alih. Pasal lagi boleh panggil mak asli. Ru tu mak tabi ing waw. Satu alih, dua harokat. Dah, wama apa lagu tu juga ma. Baru tu lagu tu. Kalau kita beradu, wama rut atau kita panggil mak arik disukun. Sebab apa boleh panggil mak arik disukun? Mak yang baru datang sampai kita mati harah yang tiga. Syarat nak jadi mak arik disukun dua syarat.
Syarat yang pertama, nak beradu. Syarat yang kedua, nak tiga haram. Ha, Fatimah tambah hari lagi. Wa marunita, ia baris di atas. Kalau kita pergi beradu, wa marut. Kamu dia boleh baca, wapa wajah pada mang sini. Wapa bemi? Ah, tiga, yang pertama mak, yang keduanya tawasuk, yang tiga, kosa. Boleh baca dengan tiga alih, boleh baca dengan dua alih, dan boleh baca dengan satu alih. Bila baris di atas. Eh, kalau baris bawah, enang? Ah, boleh baca dengan mak, tawasuk, kosa, patu, rum. Kalau baris pe, tujuh, boleh baca solingnya isman, mucu mulut. Ah, tu kedah makrif disukun. Goyak belakang dah, tak tinggal dah. Ah, deh, atu baik. Kamu dia lagi pula, pergi pula. Wa ma yu'alliman, wa ma yu'allimani min ahadin. Ama pun nipihlah bacanya. Ya harap doa. Makrak ya, duduk bibi mulut. Nak tanya pozil buk dia, ada apa ikau pozil duduk bibi mulut? Ada apa ikau hantu kenal. Huruf gapa tadi? Bukan yang pak saja tak kenal, tak nak jalan juga. Huruf gapa beji? Beji kakak dia ni. Kakak lagi dah tak tahu lah. Ha, ada empat ekor. Mim, waw, fa, lepas tu, bo. Ha, tu baik dua makrak. Bo, waw, dah. Ha, bo, waw, lepas tu, min. Ha, tiga ekor ni duduk sekali antara bibi mulut. Lepas tu, four seekor duduk bibi mulut sebelah bawah. Menuju kepada atas. Fa. Yang hidup belagor, belagor bunyi pa lalu dah. Ha, dah tu ingat. Four seekor duduk bibi mulut sebelah bawah. Kita pergi kepada apa? Ha, bibi mulut sebelah atas. Fa. Baik. Wa ma yu'allima tu tasdik. Yu'allima ma satu alih dua harakat. Amin ahadin numati jumpa dengan alih. Izhab hakiki hak kubra surah wusta. Min ahadin. Numati jumpa dengan alih belok. Kena dah izhab. Izhab ni bahasa Arab, bahasa Jawi bernama menimbu, menyata, menerai. Hatulah kau izhab lah kau tu. Menyata, menimbo, menerai. Gapo? Nung mati atau tanwin. Kami dia sini, nak rakyat atau, bila nung mati jumpa dengan alih, dia bagi pula. Izhah kubra surah wusta. Pas ini, nung mati jumpa dengan hamzah atau alih, dikata izhah hakiki hak. Hak kubra. Ada berapa ekor hak kubra? 17. Ada dua, iaitu hamzah dengan hak. Hamzah dengan hak, izhah. Hakiki hak kubra min ahadin. Nyata kuakna. Tapi jangan putus. Baik. Ahadin satu pandok. Lepas tu bila kita sambung gi, maka dim tu jumpa dengan hak. Nama izhah hakiki hak. Wusta pula. Ya pandang ustahin. Hayu dia kali ngapa? Dia dah kali ngapa? Dengan ain. Bila nu mati talwin, gi jumpa dengan hak baik. Gi jumpa dengan ai perbaik nama izhar hakiki hak wusta. Nyata dinung. Kama dia lagi hatta tatu matadiyo. Sabik bagi tulis nampak yo tapi baca tubi alih. Lalu tu boleh panggil hatta ni matabain alih satu alih dua harakat. Yaqula aku tu matabain waw. La tu matabi alih. Habis. Innama innama. Atu in tu nung mati. Tasdik dinung. Namo wajibal gunuh. Wajib nama dia dengung. Baca dia wajib kena dengung. Dengung berat. Paling tak ada satu alih dua harakat. Tu dengung dia dah. Pas lagi pulaknya, nak tanya nama dia selagi gapo pada man. Selagi bemi. Idrom birun nati musaddadah. Ya asal dua ekor sa'du tu. Tu in awilamu. Paling tak ada satu alih dua harakat. Pemasuk kita dengu yang naik kepada mana? Naik kepada khaisun, batahidun. In, yang nak kena wajib bagunah ni penutung. Sa'du dinung, sa'du dimin. Banyaklah kita baca dalam semaya tu deh. Banyaklah. Dalam semaya, dalam wajah pada. Inna solati. Dalam patihah tak ada. Dalam patihah tak ada. Dalam patihah wajib bagunah yang tak ada dalam patihah. Itu dia panggil cek sa'du dimin dan sa'du dinung. Pak kita min katuk mulut ia tepuh naik ke hidung tu khaisun nung pelagu tu juga. Tu dia pe makrak khaisun. Makrak hok bila atas jalan ijma ni ada berapa ekor semua? Ada berapa tepat? Hok tafsir ni 17.
Hak 17 belahlah kita mai kecek semula ya banyak 17. Ambil hak tak, ambil hak ijmali. Ijma mang tale bawah. Yang tamonyo 5 kena dah beming. Yang tamo khaisung yang kedua. Yang kedua jauf hak lalu pada alih ya waw. I a tu. Tubik lu betek dua. Yang tiga yang tiga masa duduk lidah makrak lisan. Yang empat halki bahasa mari lekun. Yang lima yang lima sabatai bibi mulut tu pak omang dah noyak makrak bahasa pitah lalu tubik lima. Hak 17 tu payah sikit tu nanti semula pula tu. Wilacah hak ni dulu. Dah baik. Kamari din ma tu mak tabai alih. Dah mak tabai alih. Nah nyata di ha. Izha'am umum. Nah mulai dah nah di tengah hulukum. Yang makrak ha ya duk sekali dengan apa dah? Beji lek tie tu. Cumi mata piyah leh ja. Yang gaji beji banyak. Agu mana beh enggak dah? Makrak ha ni, dia duduk tengah hulkum, dia duduk sekali dengan apa? Sanding tanya dia berasak mana-mana aja. Benang. Duduk dengan ai, bukan ai tu dah ai. Renyek dia ai, bil'a, sami'a. Kalau ai-ai tu orang panggil boleh baca, kita we kena huruf dia lalu. Duduk sekali dengan ain. Ain. Ha dengan ain dah. Sini dikatakan nah yang tadi tengah hulkum. Tepat bagi kedan antara zahir dengan batin. Itu makrah lah. Lepas tu nufitnah. Itu tak ada baca panjang, tak ada baca panok lah. Panok lako-lako. Fitnah tu kalau kita pergi, dia jumpa dengan fa. Jadi, irfa hakiki hak. Tandu yang jumpa dengan fa, irfa hakiki hak. Baik ayu ay payah dia. Hak. Tak kena surah hak. Wusta. Hak surah. Manakala nun mati tanwin gijupornya qaf atau kaf. Ini yang gijupornya fa dikata ikfa hakiki hak wusta. Ya ada apa ekor semua. Beta kru dia ada apa ekor? Ikfa hakiki hak wusta ni. Hak kubra ada dua. Hak kubra ada tiga. Hak wusta ada berapa? Pak nama cik kena sikit berdoa ni. Ada apa benjing apa yang? 10 ekor mochi geno pandai lebih pada gaya teh ni. Pak yate baru cari kita boleh gaya anda. Ani mochi, isteri mochi sup, mochi sup tak tahu lah. Boleh tahu mana dia tu? 10 ekor, tubik to tanda. 3 tubik kah dengan koh 2 10 lagi beji itu beju dia. Ikfo hakiki hok wusto. Fafa ni dah dah hok wusto. Tengok he agak panggil dah. Baik. Patulah tu satu alih dua harokat. Lepas tu, atakfur, afuk tu roh baca tebak, kerana fa terbaris datah. Tiap-tiap roh, dia kena tilik dulu pada dia. Kalau dulu pada dia baris datah, dan baris depan, roh wajib kita baca, tebak. Kalau dulu pada roh baris bawah, atu roh baca nipis. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Atu khoi. Khoi tu baca tebak lah. Kerana dulu pada roh tu, khoi terbaris datah. Dah. Wa innahu ala zalika lasahid. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu iza bu'sila ma fil kubur wa usila ma fis sudur. Tebak. Tebak dulu pada roh tu je bagi depan. Dah. Inna rabbahum bihim yawma izilla khabir. Kerana boh tu bagi bawah. Pas roh sendiri tak nak kenal dia. Kalau dia bagi datang kena baca tebak. Sirah. Tebak. Kalau sirah tu tak nak oleh dah. Sof maya tapi tak boleh. Kerana roh bahagia datang nak talqin. Kalau bawah-bawah, dah. Orang panggil nipih. Ri. Ri zukuha nipih. Apa dulu pada dia tu bagi datang, dia tebak. Dulu pada dia bagi depan, dia tebak. Dulu pada dia bagi bawah, dia nipih. Malaikat dia masuk huruf istilah. Bila masuk huruf istilah, dia boleh dua perkara. Munak tebak pun boleh roh. Dan munak nipih pun boleh. Kirotosin. Tak apa asakit tu kau bagi bawah. Pas roh pilih tamu. Mu nak tebal tak apa, nipis tak apa. Kalau nak tebal macam, kira tosin tebal roh. Tak apa, sebab ada istilah. Nak macam kira tosin, nipis tak apa, kerana ambil kaedah sah. Ay, banyak tajwid pun kita kena ngaji dah. Lepas tu, huruf istilah tak ada apa ekor, Bemin. 7. Khosun. Khosun dortin kizin. Tu yang bila dengan cara pitah lalu.
Okey, panggil panama ni khosun. Tiga ekor dah. Dua dah. Khosa. Khosun. Dolten. Da. Ren. To. Dolten. Lepas tu. Kizin. Ko. Apa nama ni? Zo. Cukup tu je ekor. Tu huruf istilah dia panggil dah. Bila dia ada jumpa dengan roh, dia pilih tak kita lah. Kita nak panjang tak apa, nak tebal pun, nak nipis pun tak apa. Sini kena baca tebal lah. Kalau dulu pada fa tu, dia bagi datah. Fala atak, atak, bunyi ke tu sifat hamsung dia. Pasal lagi kalau kita erok tajwid, maka kah tu dikatakan, izha'am, nyata dikah. Makrah kah, duk mana dah? Benang ni, benar kah ni. Alah, kadah behing pula. Kadah behing. Kau duk gaji baca Quran belakang ni, ha. Pak-pak orang mati gapo. Salah dia buat kelola tanya tajwid katik gagah tak semulalah. Makrakah duduk di panggal lidah. Sebelah atas. Tu dia misbah juga sabar. Besin lama menang tak hari ni. Misbah kedok tahu jawab hari ni tu. Bukan kali nama apa ni? Cik Bidah. Cik Bidah nama dulu menang tu. Hamidah. Khalijah. Bin tua sikit, Khalijah muda sikit. Tu lah ya tu memang tu Lijah Khalijah tu. Tak kita panggil kalau dia bunyi Lijah tu terusnya 10 tahun. Kalau bunyi Lijah tu pernah naik 10 tahun Pak Omar. Dia panggil main kau ni meye cek ye. Kalau Mariam siap tu muda lalu. Dia panggil jangan main meji kau ni deh. Dia bunyi kakak, kakak bunyi muda tu. Pada kak dia puluh dah kakak ya apa? Dia bunyi kakak, kakak bunyi muda 44 ya baru. Kita tak tahu kalau cek kah mokah nak yang lain siap naik 18 lalu dah. Yang ngemangi pun sampai kena panggil molek bunyi muda. Tu buka lebih hidung tu. Dah. Itu baiklah. Maknanya duduk di. Dah. Panggal lidah sebelah atas. Faya ta'allamu. Faya ta'allamu. Itu pandok belakang tu. Biar ada tasdik. Faya ta'allamu. Amu tu maktabain. Wow. Satu alih dua harokat. Lepas tu min. Tanwin. Apa nama nung mati. Jumpa dengan ho. Makrak ho duduk di. Umi lekum. Yang lekum kita yang panjang lagu tu. Di humi tengah hujun ha huteng ha umi lekun ha dengan ha ha dengan alif tengah hulukun ha dengan ain hujun lekun rain dengan ko tu ramai lagi tak leh nak jawab dak pucun ni dak boleh ni dah atu baik min huma ma satu alif dua harakat dah patum ma pula satu alif dua harakat orang panggil mak tabi'i tabi'ah kita beradu baca dengan alif. Ya apa nama? Ya apa nama ni? Minhuma yufarriku. Ayufar ada tasdik. Lepas tu jumpa dengan roh. Lepas tasdik di roh tu, roh yang ada takri. Mengulik-ulik hujung lidah tu. Yufar, ayufarriku. Itu bit molek. Ni kata Allah Ta'ala ni. Yang baca mudah-mudah. Dah yufar, ayufarriku. Awi ada tasdik ulik di hujung lidah tu. Tu yang panggil sifat roh, sifat roh. Ha dah. Ku tu mak tabi'in wawu. Lepas tu, bihi, ahi tu mak gapa pula? Memang, dihi tu. Mak silah, tawilah. No tak? Hangut semata. Kau silah cek mana tak? Ya gapa? Ustaz ahi suka, ya debo. Hak tawilah pun kalau baris depan, yang baris bawah. Orang panggil apa nama ni? Kena panjang juga. Ya ceria ni kena suruh di bermin juga. Ya tak ada alih duk jaga depan dia. Tu kalau ada alih tu bagi-bagi maksilah. Tawilah kerana alih duk mak dia. Innama amruhu. Boleh panjang tak depan tu? Hu tu kerana alih duk anda depan. Tu nama maksilah tawilah. Panjang. Kerana alih duk anda. Sini tak alih sini. Sini tak ada alih sini dah. Di antara tak ada. Alih tak ada dia sana. Bihi tak ada. Satu alih dua rekat baca pemak tadi. Lepas tu bayi, abai tu orang panggil harah ling atau mak ling. Dulu pada ya, bagi datah. Syarat nak jadi mak ling, berapa syarat bayi? Saning ya royak panah-panah. Lagu mana kak mastah dia? Kak na? Kak Khalijah? Sedap dengar tu Khalijah tu. Kak Khalijah, malah jawab aku bunyi tua. Dua karo be'i. Dulu pada ya bagi data. Dulu pada waw bagi data. Tu namun nak kena maklin. Baik. Lepas tu nal alih leh komariah. Huruf alih leh komariah semua ada berapa? Apa jirbuk dia?
Alih awak tinggal sinilah. Lek mutun namelah. Oh. Ya paling kan ni petanya beji-beji pun tak nak cerai juga. Ah, ada berapa tah? 14 gaji Allah sipsi wasosie. Ah, tu dia wasok putih 14, 40 ke 14 tahun 14 tu. Hmm, dah, atu baik. Tu nak ayatnya alih lihat tarikh qamariyah, so lagi nama dah izhar qamariyah. Nak cerio abri hajjaka wa qaf aqimah. Tu 14 tu. Lepas pada alih lagi jumpa 14 kau ni namakan izhar qamariyah atau alih lam tarikh qamariyah. Atu patu mar makna kena baca tebal di ro bukan tebal di min. Min tu nipis kan ada eh mar supaya ghairil mar bukan dalam di min dalam di ghain tu. Ini ghain istilah. Oleh itu mar nyata di ro tebal. Sebab ro tu min bagi datah. Ah mar i wa zauji. Zau tu makli tawarin kan wa tu zai tu bagi datah. Ah jih tu baca pandak beradu kanonyo beradu taho. Kalau kita sambung gi jihi hi tu jadi maksilah qasirah. Ah habis. Wa ma ma tu ma tabi alih satu alih dua harakat. So lagi boleh panggil ma asli tidak tu payah lain. Wa ma hum pokok apa? Wa ma hum agengi. Nama gapo ni ta? Izhar Safawi, Ikhfa Safawi. Ada apa ekor semua yo? So huruf bo deh. Pastu kalau i idiran ma'runa tu sorek ada apa ekor tu? Hukum min juga tu. Baye, kau singa beji tu. Melo. Ha, kalau min jumpa dengan min. Nama izhar, namanya idgal mislaini ma'tur. Dia ada peko tu. Seekor juga. Tiap min mati jumpa dengan min hidup. Bo mati apa min mati pengabo. Waktu ifa syafawi waktu idgal mislaini. Lain pada tu lagi ada berapa ekor lagi semua tu. Harup. Nak tanya juga laisuk pun, nampak ngatuk pula. Habis, ada berapa lagi betul-betul dua? Terutah dia. Ha, aku mana kerumang? Orang tina kerumang, tak apa. Gua abis tak boleh jawab, nak adik tolong pula. Ha, adanya? Oh, ada lagi? 24 ekor lah. Moga huruf izhar syafawi tak 20 ni ke benang. Ha, pas gitu tubik kau min seekor, tubik kau bos seekor kau. Cuba look you more like. Jisip put. Look dua sol. Lea it. Jisip si. Cai main nak krian. Kap. Allah benda posteri more like. Kena look pun di tengok na. Haa. Lepas tu dua tu je beji. Hak lain lagi 24 ekor. Nama Izhar Syafawi. Payah bagi tu bek pulak tu. Izhar Syafawi kubro. Izhar Syafawi hak suruh. Izhar Syafawi hak kubro. Bagi dalam tu pulak lah. Izhar Syafawi hak kubro ada dua. Fa dengan ming. Izhar Syafawi hak sugro sak seko. Jadi arti ada 23 lagi Izhar Syafawi hak wusta. Tak payah di betul mana. Kita ingat dah nak buat payah pula. Apa we ingat dulu. Nah, ni ingat pun dak buat pun talih pun boleh. Hmm. No, bis itu. Atu ifa, patu wa ma hum bidadi. Atu gapo lah beming. Ha ni kena tanya kelas 10. Didori tu. Ah, mak lazim kalimi. Mak lazim kilmi pun boleh. Lepas tu cem mana mocik mocik. Ah, mak lazim kilmi usah kau terkena dak. Cem mana be? Satu kelima. Eh panas satu kelima. Tak satu kelima. Eh. Oh, ya sadu. Oh. Oh. Oh, induk belik lagi. Satu kelima satu ure. Eh? Ah. Kena tu. Kena min. Cem mana? Ya kena dapat cem me. Ah, huruf ma. Ah, ya ada ma huruf sakai. Satu lagi. Ah, ya dia huruf dia. Huruf alero. Oh, panjang jadi. Oh. Jadi bidori ni nak cerio nama kena dak mak lama bertutur dengan dia. Balik jawi tu lazim mesti mutalif kurang tiga alif dan mutalif pah pada tiga alif. Tu lazim. Mak lazim kilmi klimah di do tu. Dah, klimah dah, klimah kilmi musaqqal klimah yang diberat. Do apa nak? Dori. Hatu berat.
Hari ini boleh kata beratnya. Limah yang diberat. Kerana lepas pada kelimah tu, nah, dia ada harah tasdik pada roh. Harah mak, lepas pada harah mak, dia ada harah tasdik di pada roh. Tak ada kira satu kelimah, tak ada kelimah. Dah. No, dah satu kelimah pun. Dari itu satu kelimah. Nak cerianya, nah, lepas pada harah mak, pada dak tak alih, dia ada alih tu. Nah, dua tu harah mak. Lepas pada harah mak, dia ada tasdik di roh. Nah, tu dia panggil, mak lazim kilmi musakol. Kelimah yang diberat. Supaya walau dolin lagu tu. Walau dol. Lepas pada rahmat, lepas pada da'an, alih da'an da'an rahmat. Lepas rahmat, dia pergi jumpa dengan lang harah tasdik. Dol. Lalu dapat dia pun. Dolri. Kul'atuhaduni. Ya tu. Tapi waktu rahmat, wow. Kau ni rahmat alih. Haa, dah. Apa dah tu, kena dah tu. Ha, tiga alif tak kurang tak lebih lah sekitar jui pekoh boleh baca satu alif sah dah waladhallin waladhallin sah dah mai satu alif ya. Ha, tapi tajwid nak tiga alif tak lebih dan tak kurang tu nama lazim ilmi musaqqal kelimah yang diberat kis kena ada harah tasdik ya tak suka ilmi apa nama mak lazim harfi musaqqal tu harah alif lam ya harah lepas pada lam tu lepas pada lam tu ya ada harah mak. Pagi jumpa pula dengan ming dia. Haa, tiga-tiga ni harah, harah memberat di harah. Alif lam. Haa, jumpa dengan ming. Paling kita baca alif lam ming. Salah lah. Tak ada dengan idea langsung. Ada alif lam ming. Mudah-mudah. Alif lam. Nak pergi bunyi ming lama pula situ tu. Waktu musakol dia tu. Alif lam ming. Adi ming tu tak apa pula. Amin. Di mi tu. Mi. Ingat yang kata? Amat lazim juga. Amat lazim harfi mukhaffaf. Hak ni yang ingat. Hak ni. Sabi. Mi. Bukan mi tu dah. Ni alif lam. Mi. Atau mi juga kedah. Asal berat gitu tu. Ingat dah. Yasin. Atau si tu mak lazim harfi mukhaffaf tu. Ah tu bagi kita kenal tu baca anak malam jemaah dah tu. Tu di ya tu satu alif dua harakat. Di sin tu kena boleh negro anak jari. Karena mak lazim harfi mukhaffaf. Tak alif kurang, tak alif lebih. Tapi kalau kita baca satu alif yasin, tak apa dah segi pekoh mak. Ah, tapi tajwid tak nak molek sebab lazim kena boleh tiga alif. Tak kurang, tak lebih. Nama mukhaffaf ringi tu. Sin. Ah dah. Kaf. Waktu mak lazim harfi ha ya ain. Atau dia panggil tu apa nama ni mak lazim juga. Lepas tu sad. Atau mak lazim juga. Ah dah seko-seko dia baca tu. Habis itu lepas tu apa nama ni ri itu mak tabeng yo. Lepas tu bihi itu mak silah qasirah. Dia nak kena mak silah qasirah dulu pada dia baris. Ah bila dia baris hadami maka dia bacalah satu alif dua harakat. Ah apa kalau rasa dia tak baris tak leh bacalah ngapan je. Ah dah. Ahadin. Ahadin tanwin jumpa dengan alih. Izhab hakiki hak kubra. Illa tasdik. La tu kena baca nipis. So, la baca tebak pada lafah. Lafah jalalah. Betul mana? Di Allahu Akbar. Ah, tu kena tebak. Yang kata Allah. Itu nipis tu. So, senaya tapi tak janguk. Bunyi Allah. Pelek molek. Ni nak Allah. Kita tebakkan lafah jalalah. So, sini hak kita baca tebak. Palai pada ni nipis belakang huruf lam. Sebab apa? Dia masuk kena baca harah tanqid dia. Baca nipis. Illa patu bi iz. Ha, nyata di zar. Kalau kita erok tajwi. Orang panggil izha'am. Iz. Patu zar ni makrak dia duduk mana dah? Ha, dekat tak imi kori dia. Ha, ha, ya, ha. Saya ingat dah. Ha, makrak zar duduk mana dah? Duduk menor keruta. Tu dua orang tu. Namun kapal dua tepi tak ingat apa? Dua tu. Rajin ngaji tak ajil ngasung dia. Kalau dia tinggal pak malaikat tiok selalu dah. Bombing tiok, pasir tiok dah. Tak tinggal dua ni. Pasir duduk tempat tu dia. Allah, apa nama pun tak tahu pada apa? Besok dah. Nama bagi tak kenal ke nama dia? Dua tu tu. Ha, besok sore-sore lagi tu. Nak kena-kena nama tu mudah panggil tu. Dia tinggal tu tiok selalu dah tu. Kita ingat dalam kitab Usyafrah. Bekah kita duduk di sejik semayah baik ngaji baik. Tinggal taklah tak mari tiok. Oh bomi. Ya sedap tu. Tambah-tambah lagi tuan mati. Kau, tiok tak nak beradu kau omak. Habis nak tinggal sosok saya kau seminduk tiok tengok cik.
Ingat undang-undang itu nebel lama dia teriak ni, dia panggil nebel seminggu. Haji bila dengar, tak percaya. Dan nebel wang, tak nebel wang. Itu dah bucu tu, tak ada dia duduk nyanyi. Dia panggil poji boleh dia duduk lah. Jati tepat duduk teriak. Tanya lagi tak usah roh tu. Teriak. Ya sedak. Ni benda maknawi belakang ni. Ha. Sedak wah dia, sedak kaumang, sedak nasi, sedak mama lain. Pasal boleh, tapi sedak bombing, duduk sedak ngaji, sedak semaya, bekas pak tu kita tak tahu benda maknawi. Ni tak ime hak tinggal mon. Tiok bomi pak yodok tu. Dia panggil hak tu ime hari tu, hari tu. Dia nak rasa bekas punggung. Ha, pada jalan mari pak mutaya mutu duk musing. Mada ma fil ardi. Selama mana tayang mutu duk musing penutung ki pak orang ngajak. Selama mana tapak kaki duk jatuh. Istighfar lahu bomi duk minta ampun kau tak ebe kori, tak ime kori. Duk ampun kau tak ebe apa pasih. Duk ampun kau kerutatiah. Apun kau keruman, apun kau li dia, apun kau bemak dia, kau beloh dia. Duk aku tu. Kalau klik apun pulak dah. Tapi benda tak nampak. Kalau tak nampak ni, kena suluh mata hati seorang lagi tu. Kau tu duk mari saya tu. Kita tengok usaha pulak, teriak. Bos Zek, teriak pasir, tempat bekas duk saya. Pak ngaji ni mati tu. Habis tak perhati maulak teriak tu, pak tak ambil wang. Tak telinga maulak ni. Tak bunyi ni apa? Dah. Atau min ahadin illa bi'iz makrak ya duk mana bemi? Biiz dia nak tafsir pula makna banyak ni. Hujung lidah sanayah lalu. Hujung lidah berbetulan dengan humi gigi sanayah bergigi atiklah. Dia ada apa ekor tok apa? Tak kena humi tu. Tak kena biji, dia kena hujung. Zo za sa. Duduk hujung lidah berbetulan dengan humi gigi sa hujung. Hujung gigi sanaya tempat duk kaki. Lebih kotor tu. Siratal lazizi. Nah, alhaakum takasur asa minaz-zalimin. Apa tu berlaku tu? Cuma zal yang sifat dengan itibak ya akak sikit naik. Duk situ bi in, nah bi in, tu bi in nillah. Tu gapo pengkrak je duk situ. Patu sod zai sin hujung lidah juga. Kok ni berbetulan dengan apa nak tinggal kan? No, ustaz air nak senyap pada buyung ni. Selama ni. Sot zaising, hujung lidah, betulnya dengar, tengah gigi sana ya. Ni, dia tumbuk ni. Buk-buk-buk bayu. Pasal lagi, to, ta, da. Hujung lidah juga, betulnya dengar. Betulnya dengar. Umi gigi sebelah atas. Bang, 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 yagi. Jadi gigi kita seputul ni tepat tumbuk. Hak humi tak tanda. Hak tengah sok zaisin. Hak bawah hujung ni zoh zasa. Sambil tu makrak. Hak duduk sekali tiga ekor. Ada apa tepat semua. Ni tiga tepat dah ni. Setepat lagi duduk mana pak? Duduk mana bah? Bah tak ada buat gitar hari ni. Ada. Duduk apa semua? Ada empat tepat. Tiga dah hoyak sana. Caisa lagi dah. Duduk ni. Atas lidah. Duduk ni kena ada atas lidah. Kedua okay, duduk di tengah lidah. Tengah mana atas lidah tiga ekor kan jim, sin, ya. Sekali tiga ekor tu satu bilik. To tak ada satu bilik. Sot zai sing satu bilik. Dah, zo za sa satu bilik. Jadi empat bilik hak tiga-tiga ekor. Ada lah. Dah, tu baik. Patut ada anak bosu hak tengah pula tu pasal dialah jim, sin, ya tu. Habis patut sama semula pula. Biiznillah. Allah tu baca lipih. Kerana lafaz jalalah. Lam tu baris bawah. Pas lillah tu kalau kita baca. Beradu makrif disukun. Boleh baca pak wajah. Mak. Tawasul. Kosa. Lagi pula. Rum. Tubik tiga. Biiznillah tu lah kita beradu. Habis itu kita mari tengok tafsir pula. Tengok dia kebalah lebih dah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Jadi cerita kita hulur sikit. Sete sanin tu dak orang Yahudi dia kena tipu di sete. Bila dia tipu di sete, dia dok bawa mulut dak kata Nabi Sulaiman lah jadi tokek sihir. Sebab itulah orang-orang pakak turuk belakolah kepada Nabi Sulaiman. Sebab dia dok bawa dak sihir. Lalu tu kita dengar ada cerita bau ni kau Nabi Sulaiman jatuh kerajaan 40 hari, sete tu dak dia ambil bagi-bagi sihir dia tok di bawah kisi Nabi Sulaiman. Cari pitenoh Nabi Sulaiman. Maka lalu itulah dia duduk sebar kata, sebab gapo boleh angin, sebab gapo boleh menata jing gapo semua, turut Sulaiman belakang.
Dia jawab Yahudi kata sebab dia main bahai sihir. Orang main bahai sihir tak sah turutlah. Dia duk cari suara atau siri cahaya ke Nabi Sulaiman. Hak tu Yahudi jamin Nabi Sulaiman. Pak Yahudi jamin Nabi Muhammad, dia celah Nabi Muhammad pula. Dia celah kena. Hey, dia kata duk turut apa Muhammad? Muhammad duk bilang kata Nabi Sulaiman ni rasul. Sedangkan Nabi Sulaiman ni orang pupu dengan Allah dia main bahai sihir. Tak sah turut Muhammad. Muhammad apa duk puji, duk bilang. Nabi Sulaiman masuk dari rasul Nabi. Ni, Yahudi jamin Nabi Muhammad duk cari suara dengan ni. Tak sewi turut Muhammad. Kata Nabi Muhammad duk bilang Nabi Sulaiman rasul. Tak boleh. Lepas tu, hak Yahudi jamin masuk Nabi Sulaiman, dia duk seru orang lain lagi terkena boleh Nabi Sulaiman ni. Jadi khamak. Sebab dia kata, dia duk main bahagian sihir. Tengok duk kisi dia. Tak boleh turut orang main sihir ni. Nah, tak boleh turut. Dia duk cari suara tu. Ramah juga orang tak turut. Haa, dah. Tuan kita ngaji buat ni. Lepas tu, Tuhan kata, wa ma kafara Sulaiman, dan tiada kufur Sulaiman. Artinya tiada beramal lah, tiada amal Sulaiman akan sihir, tak ada. Dituduh fak Yahudi jamin masa Nabi Sulaiman pun bukan. Ni Tuhan jenjang. Tuhan nak nyucikan Nabi Sulaiman dengan tu ayat wa ma kafara Sulaiman. Tetap kalau Yahudi duk celah kata Nabi Sulaiman main bahagian sihir. Ha deh. Kerana bahawasanya amal sihir itu kufur. Wei royaknya. Pakal Nabi Sulaiman mai amal sihir kupu, Nabi pora ngena tu. Ah ha, tu dituduh oleh Yahudi, duk pakak asuh asuk ke bisik te setan. Ha, ah tu habis situ dah. Lepas tu walakin nasyayatin kafaru, dan tetapi segala setan tu kupu lah mereka itu, setan lah kupu karena duk main-main sihir. Dia gitau di atas Nabi Sulaiman. Ya sebenarnya yang kukuh setel lah tu yang kata. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak ada main kali eh. Dia jadi Nabi. Itu Tuhan nak menyuci Nabi Sulaiman. Haa dah. Kau jamin Yahudi jamin Nabi Ahmad. Dia murid Nabi duduk bila Nabi Sulaiman Nabi. Ha, tengok jahat Yahudi lah ni tu. Yu'allimunnanna sah sihra. Sah sihra. We punya roh lagi. Sah sihra. Haa dah. Mengajar mereka itu. Mengajar mereka itu, mereka segala setan. Yang mengajar akan manusia itu akan sihir. Ha, yang mengajar ilmu sihir setan. Habis lah ni ada ilmu sihir itu, menyabat dengan setan belakang lah. Nak kerok tak anak kerok, gapo kena gimik anak orang mati malam apa namun. Mok beranak pulak mati awal, anak suluh mati malam telasa tu, orang nak benar lah. Ha, dia sabak tu, lepas tu dia bapik-bapik gapo tu. Lepas tu hewi ke dia, ada apa benda tu jadi gitu, jadi gini. Kecek kapur kita, orang kena sihir. Asal sihir ni tak ada. Nama kalau tengok tahu sihir main Nabi Sulaiman tak ada. Nabi Sulaiman tak main sihir. Hak main setan. Dah pai Yahudi duduk setan tu duduk sebar. Ah sampai Tuhan jenjang sini kata, dah ya sungguh tetapi segala setan itu apa nama kupu mereka itu je. Ah setan lah orang pai duk main ilmu setan. Ah maksud kupu situ iaitu setan main ilmu sihir. Kupu. Habis jamin Nabi Sulaiman bila main bagai sihir ubat mati bunuh kalau pasal ni. Anak kerok gapo, saudara pak gapo, pakai kapian. Jamin Nabi Sulaiman. Jamin Nabi Muhammad tafsir dulu. Mahain bagai sihir, kalau niat benda ni boleh berkah, baru kapi. Kalau niat benda ni tak boleh berkah, tu hewi berkah. Oh ni duduk dengan dosa besar. Ha, tu jamin Nabi Muhammad. Jamin Nabi Sulaiman kita ngaji baru ni, gambar patung tak apa. Tengok masa tekoh Masjid Baitul Aqsa. Masjid Baitul Aqsa ni siapa dia buat? Nabi Daud. Pengasah buat apa? Atas sejarah. Dialah Nabi Daud yang buat tapak Masjid Baitul Aqsa. Patuhai wahyu kepada Nabi Daud. Hei Nabi Daud, mung kacau buat Masjid Aqsa ni, tak ada sudah. Dia kena ada orang ganti buat wih sudah. Siapa dia anakmu? Tekah tu Sulaiman tak lubik lagi tu. Sampai Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Kena mensudahkan Masjid Baitul Aqsa ni, di Sulaiman lah. Habis Baitul Aqsa dia sedikit molek. Kerana Sulaiman dia raja besar, boleh peretah jingga pun, dia ambil batu-batu. Batu mermaga apa buat sore buat Nabi Adam buat Nabi Ibrahim keliling ke Masjid Baitul Aqsa. Untuk anak cucu kena tamak lah. Supaya fok usia dia buat lah ni kan. Raja lima raja ni dia. Untuk mari pingat ten ni nak kena raja satu. Ni raja lama dua. Ni raja lama dua. Sondek pelacau kelacau kelacau juhua. Ha. Sondek mokul kelacau juhua tu raja jakni. Tok nama tu. Ha. Jamil Sulaiman pun dia boleh ni Nabi Ibrahim ni Nabi Adam. Untuk mai anak cucu kena. Tapi umat Nabi Ahmad sah nama Nabi. Anak ke tak kena cara tak boleh duduk harai dah sama. Ha, mereka kita niat nak riadah nak ajar anak. Ha, mana takut dia boleh adik pula pandang ngasuh duduk main anak ke tu boleh. Tak sahaja nak cu tu kak.
Pakar tak kena cara agak haris lah, malaikat tak masuk lah. Dah tu nak ayat ni memang murid benar dia panggil. Tapi Nabi Sulaiman, dia masuk pada takhisi, singgung ada kikan ni. Singgung buka puah mulut, tolak Nabi Sulaiman. Duk takhisi pak, saya burung ada saya kotak pala dia, tempat saya pah, lah, lah, lah. Nabi Sulaiman duk beradu burung. Benda ramai patung. Oh, kalau lah ni tak semua demo lagi. Buah Nabi Sulaiman tubik lagi, apa no, singgung soal nganggung mulut, tolak tubik lagi. Oleh kanan kiri. Pah burung pula, kepah saya beradu. Tanda Sulaiman nak tubik. Tukar tubul dia jam itu. Tapi kalau sehe pakai kafe selalu. Mari Nabi Muhammad sehe belah bagi dua. Siapa percaya kepada sehe boleh wibka baru kafe. Kalau siapa dia tak percaya cuma ikhtiar yang buat gini buat gini. Wisakit wisia Allah Taala. Itu orang paling maksud dia harre dosofsa tu mahai ilmu sehe. Tikah orang paling syariat dengan Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad. Tapi fuak-fuak Yahudi tuduh kata Nabi Sulaiman lah tokek sehe dia sebenarnya dok setel lah. Hak sungguh-sungguh pun. Ini tu hebat kek sendiri. Sampai itu kalau siapa dia kata, Nabi Sulaiman bukan Nabi, dia tak kek sehi. Pakai kaki selalu dah. Ini suhaib, sudah raksiat dah. Habis tengok pula. Wa ma unzila alal malakai nabi babila haruta wa marut. Dan mengajar akan bagi. Maksud bagi di sini, kok dia panggil sehi lah. Dan mengajar akan bagi yang diturung atas dua malaikat. Atas dua malaikat. Bagai di situ, maksud dikatakan bagai di situ, kena kepada dah ilmu sihir. Lepas tu mengajar akan bagai di turun atas dua malaikat. Jadi malaikat dua orang waktu lewat turun ni, yang ngajar ilmu sihir. Kok mana malaikat tu yang jadi mengajar ilmu tak oleh? Nanti tengoklah, tu yang nak tuk sok orang panggil. Nak tuk sok kita tu setara mana, setara mana. Nah, yang ngajar saat itu dengan negeri Babel. Negeri Babel ni orang pun negeri sebelah Al-Iraq. Tempat beranak Nabi Ibrahim. Tu Babel. Dikenal Babel orang panggil apa nama? Negeri Babel tu orang panggil duduk sebelah dan negeri Iraq. Nah, dikatakan negeri hutan boleh panggil. Dulu tempat raja Namrud tu situ dah tu negeri Babel. Lepas tu malaikat Haru wa Maru turun di situ tu di negeri Iraq tu. Dia turun mari dia nak mengajarkan ilmu sihir. Ilmu sihir kan, ilmu hikmah tu lah buat ngenak orang tu. Siapa mati pada kena demo nak kerok ke apa saudara pak kau japi go tu japi go ni sehingga Nabi kita sendiri pun kena japi. Okey, sabik Nabi baca 9 ayat tu ubat ada pada pokok ni. Dia baca ke 9 ayat pada qul bil falaq azbinah tu. Kenapa? Kan sebelah ayat dah. Karena Nabi Muhammad tu demo sipu-sipu buat gambar-gambar tu buat 10 buat 11 nipu. Sebelah nipu ni Nabi duk nyocok sakit. Tuhan wahyu ke Nabi Muhammad. Orang wak ngenak mu Muhammad duduk di tepi telaga tu dengan manyi tama. Tu bagi khauf daripada fok Yahudi wak nama Dajib bin Asab. Yahudi ngenak nabinya. Tengok Yahudi pas buat plastik Nabi Muhammad yang ngenak tapi ngenak ke bagi lagu ni. Tu hai wit hau. Bila wit hau sat ni Nabi bacalah min syarrin nafasati fil uqad. Minta teh jauh daripada kejahatan yang duk sipu-sipu hol baca ayat-ayat siuk. Kita kena minta Allah. Serta tu hai wit demo-demo duk japi. Jadilah tu hewi. Tapi jadi sakit, jadi uzur tu bukan dengan sebab, bukan dengan benda tu. Allah Ta'ala wis sakitnya. Tapi melalui sebab anak kain ni. Melalui sebab dengan benda sihir ni. Tengok Nabi sendiri jadi kena. Yang nak gantung hukum sirik lah. Ni sirik apa air tawar tu sirik dah. Gimana weh tu kibir tu gemik air tawar sikit dia penipal lah. Sirik tu Allah. Mudah sirik. Paham hubat farah lah kocek lah. Tak sirik. Ada gapa lah kocek? Hubat farah. Hari ni sakit pala. Pak tak sirik ke hubat farah? Allah mudah sirik. Dia sirik di hati kok no. Ini mudah kira kau biar jadi. Mudah sirik lah kata kau. Sirik dalam perut kita. Nak pergi perubat. Nak pergi perubat. Terbaiklah. Kama dia, dia kata di sini. Wa ma unzila alal malakai nibiba bila haru tawamaru. Dan mengajar akan bagai. Maksud bagai itu mana kena sihir. Yang diturun atas dua malaikat. Nah, dua malaikat itu malaikat haru tawamaru. Dia mengajar saat itu. Dengan kecek lagu dengar orang panggil di negeri, tapi kecek dengan mana bo tu, tapi kita kena gibah tu di negeri dengan negeri nampak tak oleh dah supaya kita kecek hey dia duduk mana engkau duduk kat tu di kampung tu di situ tu mu ngaji tak mari bapa aku duduk di kampung di tu bukan dengan mung tu dah dah yo turun saat ni tu mengajar dah turun di negeri Babel daripada sihir. Dua orang malaikat mengajar ilmu sihir
yang mari pada langit. Di negeri Babil, negeri sebelah Iraq. Tempat beranakkan Nabi Ibrahim AS, tempat Raja Namrud. Ha, situ tu. Kumpulan belakang, kumpulan setengah mana, syam mana. Lepas pada tu, Haru wa Marud. Malaikat kata dua orang itu nama apa? Haru wa Marud. Iaitu, malaikat dua orang itu nama Haru wa Marud. Marud nama dia. Ada. Kedua orang itu, toke sehe. Jadi pelik juga. Sani royak malaikat. Tengok cara tafsir. Sani royak kata malaikat ni royak orang pula. Jadi kata setengahnya, hak baca dengan malaikat itu dua orang raja. Nombor dua orang lah tunya. Dah, nah, kalau baca malaikat itu mana dua orang malaikat? Ada orang kata, oh tak apa eh, kalau baca dua orang pun. Karena malaikat jadi saling rupa jadi orang. Mana panggil orang lah. Supaya masa Nabi duduk di Madinah, duduk ngajar-ngajar kau sobat. Malaikat Jibril mari atas rupa orang. Janguk comel. Warna putih merah, rambut hitam. Dah, mari depan Nabi ngadap pada lutut. Mari tanya, akhbirni anil Islam. Khabar olehmu ya Muhammad tertengok orang Muslim. Nabi goyak. Ucap roki masyadah semaya puasa zakat haji. Ya tasadakta, betul engkau Muhammad. Bah akhbirni anil iman. Goyak Muhammad, sakut dengan iman. Maka Nabi pun royak. Iman ni tu'minu billah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kiamat, sapan nekaro. Apa ni? Sodakta. Sodakta benar kau. Akhbirni anil isan. Royak pula ilmu tasawuf. Apa Nabi kata? Dah, ibadatlah kamu seolah-olah ka'annaka tarahu. Supaya munafak Tuhan. Fa'ilam tarahu kalau munafak Tuhan, fa'innallah, fa'innahu ya roka. Pasal Tuhan terus nafakmu. Itu baru kita hera. Wa amat Tuhan seolah Tuhan nafak. Kita dekat pandai biasa tu tengok kita. Tuhan kelih kita, Tuhan tengok kita. Kalau kita buat akhiratkan aja. Tu ismu tiga je tanya Nabi. Pas itu betul Muhammad itu pergi. Duk sehari dua Nabi tanya, "Hei, fok mu ramah-ramah tu hok mari 2 3 hari kemarin ke?" Fok mu dak sekali tak kenal siapa dia, mu tahu apa dia? Rasul lah tahunya. Tu Nabi kata nak kenal malaikat Jibril, mari atas rupa orang. Ha, sabik boleh panggil orang itu karena buat rupa orang. Ha, ni apa tu? Hok kata berlaku di atas baca malaikat ini dua orang malaikat. Kata dua orang, dia buat rupa orang untuk mengajar ilmu sihir. Ha, ada kata malaikat itu baca dua orang raja. Ha, tengok belakang titilah dia dah. Baik. Kamu dia lalu itulah. Malaikat yang nama Harut Amarut. Kedua orang itu tokeh sihir. Mana? Malaikat Harut Amarut itu. Keduanya. Ha, kedua malaikat Harut Amarut. Mengajar kedua akan manusia. Dia mengajar apa? Sihir. Silap mata lah kita terlalu sihir orang kecek lah ni. Tapi sihir orang ni ngenak orang. Orang ngenak, orang panggil orang ngenak, orang karuk nak jadi pecah loh. Ah tu orang panggil tu sihir dengan mana hok ngaruk ni. Sihir silap mata makan paku tu bek pucuk paku hok tu bukan. Mamuh kaca tak darah hok tu sihir silap mata. Hok ni sihir dengan mana ngenak orang panggil. Lalu tu kata ke, ada dikata dua orang malaikat diturun keduanya. Ah habis atas kilah. Ada kata dua orang raja, ada kata dua orang malaikat. Yang turun tu apa? Kerana mengajar akan dia akan manusia. Ha, jadi malaikat dua orang saat ini dia mari mengajar manusia. Nah, mengajar saat ini dia selih bahasa Arab sikit. Ibtilan, ibtila dan ibtilaan. Ha, dia selih bahasa Arab. Ibtilaan yang mengajar saat ini tu percubaan daripada Allah bagi manusia. Ha, nak oyak kata percubaan daripada Allah Taala lah yang mengajar mari nak oyak percubaan bagi Allah Taala. Tengok sakit demi apa cuba Allah Taala. Nah, kita duk ngaji pun ni percubaan Allah Taala juga. Ah, dia panggil dalam cuba Allah Taala. Sabit itulah setengah pada setengah kok. Ngajar pak ilmu sihir ni kan eh. Kita boleh kubak dia musuh sorwa kok. Orang widungi, orang wigapo tu apa tak nak berlaku. Ah, cuba itu lah. Tu nak tinggal lah orang mohok duk ngaji kita apa ni. Pada ngaji kita duk pa nak tahu ngaji pa kita nak akal pa. Ah, uji Allah Taala tu. Sungguh ke kita ngaji lama mano pa orang bini duk pa nak lagi. Nyepukun nak akal pa ngaji kita. Ah. Pada mu duk perlu ngaji pejatri cok kru boleh kerja 15,000. Ngaji wisawak ni gini, duk perlu apa ni? Perut hingga kau ni dah tu. Ha, hingga kau ni dah tu. Kepang itu cuba Allah Taala ni. Lepas tu malaikat turun mengajar ilmu sihir ni tengok. Sihir ni orang pihak dunia. Wak-wak setiap kaya orang wit-wit apa ha boleh. Lepas tu kalau dengar ngaji kita tahu rok ke apa, tak ada boleh pot tu. Ha, pukul ke apa tu, ngaji agama duk ponok nak akal po. Ha, dia tiba mudah-mudah situ lalu dah. Ha, ni patut dia panggil, mengajarkan ilmu sihir ni untuk buat percubaan Allah Ta'ala. Tengok, mu nak belajar ilmu sihir kau, mu nak turut kita tahu. Ha, buat perjalanan situ tu, melekat turut mari tu. Cuba Allah Ta'ala lah melekat tu. Baik. Kamu dia lagi,
wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidak mengajar pun. Yang tak ada pun lagi tu. Kan orang panggil ahadin tu, orang panggil nafi apa nama ni? Isim nakirah. Duk di lahan nafi umum, tambah dia masuk min ziyadah pada tu pula. Tenahung pula. Eh, nahung pun dalam ni banyak cara gitu, gini seko-seko. Ilmu tajwid, tajwid, mubalaghah, tak mubalaghah. Seko lihat kena tafsir lagu ni. Wah, seko kena tafsir lagu ni. Ha, habis itu kena ngaji lah, memang dah. Ni kita boleh pun boleh ni. Dan tiada mengajar pun boleh pun. Kerana isim nakirah tu. Lupa laisa zaisa kamislihi syai'un, syai'un tu gapai isim nakirah. Ah, duduk dalam duduk dalam anafi umum gapai panggil tak ada setara habuk serupa dengan Tuhan. Tuhan ni tidak ada setara habuk pun serupa dengan dia. Ah, deh, ni patu tidak mengajar pun kedua itu. Kedua mana? Kedua orang malaikat. Tidak mengajar akan sore. Ah, akan sore. Tidak mengajar akan kedua itu malaikat haru amaru tu. Tidak mengajar akan sore. Hatta yakula, hingga berkata keduanya, kedua malaikat ni lah, baginya, bagi seorang manusia. Dia mengajar sana tu, taluk dia, atas jalan nasihat. Nah, dia sakut situ pula tu. Nah, tidak mengajar akan seorang sana tu, malaikat ruah makhluk tu, hingga berkata kedua, kedua malaikat haruah makhluk tu. Dia kata baginya, bagi seorang manusia, nak ngaji dengan dia tu. Dia kata lagu mana? Dia kata, atas jalan nasihat. Eh, mu nak ngaji ilmu ni boleh. Tapi ku ingat deh, Tuhan marah. Ilmu ni ilmu bahaya. Ilmu ni gini 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 gini. Mu nak ngaji tu boleh, ku boleh ngajar. Supaya orang nak pergi belajar seorang pada tok bomo, tok bomo. Mana ilmu kasih sikit eh. Amo donoklah, ko medah donoklah, ko timoh. Tak ada nok dimaki tui-tui baru ni. Pasal sakit hatinya abo tok bomo deh. Pasal noklah doa kasih-kasih nok tui-tui hati kita pun. Demo tui dah kita bagi kita hidup pek demo macam deh. Bomo. Tok bomo tengok dia ni nak ngenak dah kan. Ha, sebab orang hajar ilmu ngenak, kita pergi ngenak demo, demo boleh paruh, kita separuh. Ha, habis tu bomo nak ajar sosok ilmu hikmah, ilmu zahir, dia tengok dulu. Dia ni nampak ngaruk atau tak ngaruk. Ha, ilmu rasa silap mata, ilmu rasa tak nampak boleh naik. Ada tu ewi pun. Tapi ni tu bomo nak ngajar, dia tengok juga orang-orang nak bawa tu. Ha, ni. Sebab itulah malaikat pun lagu tu lah. Aku nak hajarmu, dah mu nak ngaji ilmu zahir. Kerana ilmu zahir masa tu, merebak sangat. Tinggallah kita Taurat tu. Eh, engkau ni tak nampak tengok dengan ngaji bahasa ni. Hak bahasa ilmu saya tu boleh duit, boleh gapo, boleh panah. Orang pakak puja, pakak kunjung. Lalu tu malaikat haru amaru tu bolehlah. Asabi kata, hingga berkata kedua malaikat ru amaru tu bagi-bagi seorang, dia ngajar sana atas jalan nasihat. Yo ya. Bagaimana nasihat? Innama nahnu fitnah. Hanyo sonyo. Atu innama tu hadatu aslin dia panggil. Nah, hanyo dah kami, kami situ kena pada dua orang malaikat lah. Haru dan makhluk tu. Tak molek domain dia. Silap sebutin sudah lah. Dah. Hanya kami, kami mana? Kami kena pada malaikat ruh dan makhluk sana. Kami ini, fitnah pun cuba air daripada Allah bagi manusia. Nak cuba air ya? Nak tengok setara mana? Haa, mu tu boleh sobat tau. Mu nak lagu mana? Haa, dah. Pun cuba air. Sebab dunia lah ni. Kaya tu, hari cuba go, tu, hari cuba go ni. Nak tengok kita sobat setara mana? Ada-ada dulu tu susah lah ni kaya dengan nego, tak khabar kau sejik dah. Tak khabar kau pintu sejik, tak khabar kau ngaji dah. Dulu duk dia ngaji kau susah. Bapak nego kau ni hak tagih tu tak nak orang dah. Salih-salih tak ui, tak tegur anak dah. Sejik tak paling lagi dah. Dengan orang ngajar dah dah. Ha tu cuba eh dari kerjamu tu. Cuba lep fitnah tu. Ha tu ingat molek dah. Supaya juga kita kata. Belum jadi gapa tak ada apa boleh ngaji molek. Bapak jadi tamnen untuk nebel ayuk. Tak ada mari sejik. Cuma apa dah. Tu tamnen cuba eh bagimu tu. Tamnenmu lagi nak kutukmu akhirat tu. Kamu tak ada gapo duk boleh pergi mari boleh. Sejik lagi jemaah baca Quran dengan orang ngajar. Mau jadi tamnen tak ada boleh mari langsung. Ha tu percuba eh lagu ni takut sekali ni. Allah Taala nak tok sok kita nak duk lagu mana orang panggil. Ha ya benda hak lebih-lebih orang nak lagu. Tidak orang tak belajar ilmu pala tahid. Nampak dah. Tok bomo seru baca ayat gapo kalau mu tak sewi tikai masuk. Kalau tak sewi kena bedih mu ambil pala tahid hak beran hak berak mula Allah. Mu cuma di mu. Orang dia nak kalau lebih ya cuma baik. Buat tak sitikan masuk belah busuk ngaji pun. Tapi orang masuk akhirat tengok cokok angguk boleh pahala banyak. Benda lagu ni tak sit. Tak nak cocok apa. Tak ada rasa lebih apa. Apa dah? Tu tengok tu. Pakat duk belagang dia main dulu tu. Ha. Dia cuma pahala tahit yang mula-mula tubik tu. Busuk tak nak kecek dah beji. Tak cara asal boleh panggil lebih. Ha ni tu yang nak tuk sok hatta malaikat tu mari. Dah. Hatta dengan melalui sihir malaikat. Mu belajar lah. Tapi kau yang benda ni bahaya. Sampai jatuh ramu pun tak boleh jadi. Malaikat besar dah. Tapi orang dia nampak kau dunia. Sampai pukul 2 gapo ngaji duk pondok nak makan pok je tak apa tu.
Dia kena ngaji pejatuh-pejatuh, doktor-doktor, PhD, boleh pak selalu, ruang-ruang juga. Ah, tu dia panggil uji Allah Ta'ala. Bukan dia marah, dia berkutu, bengah dia galik dengan kita tu. Tu rupa cuba air tu, ya tu. Ah, tengok boh marah, nak tengok taruh mana mu nak duduk. Sama kening mu nak boleh kain sejuk malek, pakai berah malek. Aku tak 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 siap, apa nama, tak siap agar boleh tiga malek. Ah, ya sikit lah. Duk tiga tak agar, duk tak sepabung. Nak turun tak boleh. Ah, apalagi dia makan sedap tu, tengok itu sobat taruh mana. Ah, ni cuba Allah sabit sini kata innama nahnu fitnatun, hanya kami ini fitnah percubaan daripada Allah bagi manusia. Maksud manusia sini fak Bani Israel lah. Sebab gapo tu hewat lagu tu? Supaya mencubai Allah Taala akan merekodkan manusia, dia cuba dengan mengajar sihir. Mengajar tu tafsir mengajar sihir. Ah, ngajar ilmu sihir, ngajar ilmu hikmah. Maka bagi siapa belajar akan dia akan ilmu sihir tu. Tak situ dah media. Maka bagi siapa belajar akan dia akan ilmu sihir. Dah, jawabnya, jawab bagi siapa? Jadi kukuh ia. Ini jamin Nabi Islami. Jamin Nabi Ahmad tak kukuh. Tapi tengok, kalau ni bekah, apa? Kalau niat tak bekah, Allah Ta'ala ni bekah. Cuma kita sabar saja. Kalau ni apa? Harai Rasulullah. Tapi masa Nabi Islami, belajar ilmu sihir itu pakai kukuh. Dah, hati nak koyak. Dan bagi siapa meninggal akan dia, akan belajar ilmu sihir itu. Tak situ domain dia. Bagi siapa meninggal akan dia, akan bagi siapa yang meninggal, dia tak belajar ilmu sihir. Maka iaitu orang yang meninggal belajar ilmu sihir ni, jawabnya mukmin. Orang beriman mati masuk syurga. Orang belajar ilmu sihir mati masuk neraka. Ni tepat perbezaan malaikat haru wa maruk royak kepada manusia, hak Yahudi tak cenok belajar juga. Dia nak ajar boleh tapi royak dulu selalu dah. Royak dulu selalu dah. Fala takfur. Fala takfur, maka jangan angkau kukuh dengan belajarnya. Ya we pilih dah kalau mau belajar kukuh, kalau mu tak belajar bimi. Tapi jangan mau belajar deh. Jangan kamu kukuh deh. Tu malaikat haru amaru kata. Maka jika bantah ia, ia bagi siapa deh? Atau manusia deh. Malaikat belajar juga. Tak ada dia bantah dulu kok belajar situ. Oh, kalau gitu ku tak sih malaikat dah belajar jadi kafir, dah belajar jatuh agama, aku tak sih belajar. Tak ada siapa dia kata lagu tu. Dan maka jika bantah ia, malaikat belajar. Tak ada pihak bantah, nak boleh belajar belakang. Kalau gitu tak apalah. Jawabnya, jawab maka sana. Nah, saya mengajar kedua malaikat haru wa marut. Tak boleh domen. Ya, ada domen belakang tu. Aku silap dah. Nah, saya tu jawab maka jangan. Dan maka jangan akal kuku. Dan kalau akal kuku, dah. Apa tu? Dengan sebab belajar tu. Ada siapa dia bantah sikit buk. Mereka nak ngaji juga. Kalau nak ngaji juga, nasyaya mengajar kedua akan dia, akan manusia, hak masa Yahudi, nak ngaji juga. Jangan pilih ahli kufur lagi. Lah ni pun lagu tu. Nah, benda-benda baik, gapa asal kita boleh senir nafsu ya. Kalau ni hak tu hasiat serak dah, jangan lagi kita tinggal. Sebab nak turut nafsu kita ni. Dosa apa pula asal ku hati. Tu dia panggil dah. Nyamai fok-fok ni pun tu, nak belajar juga ilmu sihir. Sebab apa ilmu ni diakui dunia. Orang pakak suka, pakak nak, pakak lebih dengan ni. Ilmu asal ngaji kita tak tahu apa kita ni pia nak akui. Daripada tu hai ya, kan apa tengok. Kalau gitu melekat tak ada nak belajar ke apa, aku nak belajar. Tapi mu kafe, kalau mu tak belajar mu mumin. Tak apa nak belajar, tak ada siapa sekat, tak ada siapa bantah. Aku diberi ngajar. Bila ngajar, fa ya ta'allamu na minha ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Dah. Lalu tu apa nama ni? Maka belajar mereka itu pada keluarnya. Daripada kedua orang malaikat. Belajar barang, maksud barang itu ilmu sihir tu. Barang yang menceraikan mereka itu, mereka manusia atau ke sihir tu. Dia cerai tu dengan nyok, dengan sebab sihir. Tu gapi isnad majak tu. Demon tak ngatuk, tak ngatuk mana ke kafe. Isnad majak tu. Siapa dia tak ngatuk? Tu Harry tak ngatuk, tapi sana kepada kafe, tak salah. Ni isnad majak ni. Nah, lagu isnad majak, gi sana kepada sihir. Walah tu Harry bekasnya. Ada gapo? Maka belajar mereka itu pada keduanya. Belajar gapo? Barang ilmu sihir, barang yang mencerai, berarti becek. Mereka itu mereka, dan mereka manusialah. Ia becek, ia bercerai dengannya, dengan ilmu sihir menjadi becek, menjadi cerai. Tu isnak majak kepada sihir. Hakikat boleh cerai-berai itu Allah Taala. Oh, ni kok gaduh sirik semata. Oh, aku bagi tawa sirik. Tengok ni tu hakikat isnak majak pada sihir. Ada tak tadi kan ni? Tengok tu sebagai kecek tertidur langit tu. Nah, rezeki duk langit dia katanya. Wa fis sama'i rizqukun. Rezeki kamu duk langit. Ha tu.
Rezeki Tuhan duduk lagi. Kalau rezeki bukan duduk Tuhan duduk langit. Ni Tuhan kaya cik sabar. Malah hubung galah lah. Kalau pahit maklum betul-betul. Duduk langit. Duit duduk langit. Kau timur duduk langit. Nasi minyak duduk langit. Ayah duduk langit. Malah hubung galah lah biasa. Atau kena Tuhan kaya cik lagu tu. Kaya cik is nak majak kepada langit rezeki. Apa? Nasibat hujan. Dia hujan tunggu tengok subuh segala-gala. Mata pun tu baik. Wah bunga dia pun tu baik. Buat padi pun boleh. Cuba kering kotak. Ni cara Tuhan kaya cik. Sini pun tu lah. Di antaranya. Lalu tu dia belajar-belajar daripada mereka haruan maruk. Saya ingat cerah dengan sebab sihir. Dan cerah saat ni antara sore dan zuknya. Zuk tu dia panggil. Zuk tu mana suami lah dia panggil dah. Antara sore dan zuknya, suaminya lagi isteri. Lagu mana? Cerah berai tu. Dengan bahawa memberi beci akan tiap-tiap sore kepada yang lain. Laki bini kalau kena molek sihir, bercerah. Tok laki tengok kau bini beci. Bini tengok tok laki beci. Tak ada pasal-pasal anak boleh cucu dah. Dia mari umur sampai 90 mari beci selama itu. Alik tok laki tengok beci nak balas umur. Alik bini pula tengok alik tok laki nak balas umur. Sebab apa dia kena sihir dah tu? Pasal apa dia jadi beci? Allah Taala tapi melalui sabak dengan sihir ni. Tengok setara Nabi lagi kena sihir pak. Tak kena jadi pelik lah. Kita main pukul sirik semacam padat. Alik kecek pok. Dia pun buat mana tu air tawar? Hau sirik tu? Padat. Pak makan ubat farah tak apa. Nengok rumah kampung tak boleh sirik. Pak nengok rumah sakit. Mereka teh dengan gotu teh. Ya, tak apa alat. Pak ni bukan alat. Dengan kro'eh, dengan selawat, dengan patihoh, dengan zikir, dengan amat ayat tu ayat. Tu hai wicuruh boleh baca tak tubuh sosok. Pak. Mulai hok ni. Bismillah. Hok ni alat ngode suluh pun. Ni jatuh bek ni pelepung lagi ni. Hok ni cahaya boleh. Tapi hok ni tak cahaya tak boleh. Kapi tengoknya bagi terbaik. Allah, ya cari sirik tak sirik, duduklah hati belakang. Baik tikok. Kok ni pecah belah lah ni? Murih kawan ni kata mu sirik ni. Tu nak royak dah. Mek mana weh, tu air tawar di belah lekuk tan. Apa anak awak cacing? Jadi amat tu sirik. Goyak sedap. Tengok tu. Pamu gimana? Gak nama yang ubah anak sakit tu. Pak tak sirik. Ubah juga. Tengok tu dia panggil dia tak reti sebutin kat pokok nemo sedap lagi. Jangan gitu dah. Duduk tikok belakang. Tu baik. Kamai dengan sebab tu wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Tengok kecek bawah. Sani is nak majak pada sihir boleh cerah belah. Mari ayat bawah dan tiada mereka itu, mereka manusia itulah toke sihir dengan boleh memdarat sekalian dengannya akan soleh. Cari hubak turuk, cari hubak mati bunuh. Wak sedara pak japi gotu ambil nak ketika dengan jarum japi siup. Tak boleh wak gapo kalau tu tak izin. Tak boleh bukan gapo. Pergi tenduk situ belakang tu. Allah bijak tu bomo tu duduk guling dia siup-siup boleh bangun cokoh. Lepas tu bomo ke bijak. Ada Allah Ta'ala. Hari nak kecek lagu tu. Kecek kita panggil isnak hajat tu pada bomo. Yang wisya Allah. Duduk gitu belakang lah perut kita hari ini. Apa pergi sirik mananya tu kecek lagu tu. Ni pelagu tu sampai tu yang kata dah. Dan tiada mereka itu tokeh sihir. Dengan boleh we mundarak, we boleh sakit, we boleh siap, we boleh sakit, we boleh rusak, boleh usul. Tak ada lagi. Sekalian yang dengannya, dengan sihir dia tu. Akan seorang, tak ada boleh buat apa kali. Yang boleh bekas sakit usul tu, malaikat dengan izin Allah Ta'ala. Maksud izin Allah Ta'ala, ia tafsir lagi. Dan kanopi Allah Ta'ala. Dan fa'alul lima yurid. Tu hebat yang bagi dia kanop. Ambilah kita tawakkan dengan ingat nak tak ingat nak belalah. Aku ni tak say. Apa nak bunuh tak malak. Tapi dia mahu suara lagi aku ni bunuh juga. Serah tu hair lah. Tapi lihat aku ni tak say. We know tu. Baca gapo. Gapo. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Baca sokmu. Kalau ada lihat dalil. InsyaAllah. Tuhai baca baca tu. Kata kedai dia mahu nak ngenak gapo. Baca cerah baca. Tuhai tak. Tak kenalah. Sebab kita pergi pagang waktu tu. Tu ikhtiar juga. Demo nak ngenak pecah laki bini pun demo ikhtiar cara demo juga. Minta Tuhan juga. Sebab Tuhan dah tak nak boleh bekah dalam sihir malaikat tu sorang. Pasal lagi jangan tinggal sorang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafiza. Nak turun rumah, nak pergi kelerok, nak pergi tanam kelapa, dan nak pergi situ baca hok ni. Serah Allah Taala kata orang dia benar nak ngenak dalil. Wallahu khairun hafiza. Tuhan sebaik-baik yang menjaga. Duduklah jaga air tu hebat semua. Ni ilmu ni, bacalah penutup. Tak ada payah kita ruak semua tu. Tapi Beijing tak ingat lagi dia. Tak ingat lagi? Tak ingat tu. Beijing pun duduk ramai lagi. Tak ingat pun, makcik tak tahu lah. Ingat tu faham mana tak ingat? Bapak tak ingat? Makcik suh aku mana?
Kalau makcik so ingat so, lepas tu makcik ingat so, boleh kau sih ingat dua. Dah, hati amal dah. Kata apalah kita tulis minggu depan lah. Macam tu lepas maya nak turun tangga ke apa. Tak ada apalah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita tambah lagi. Ya hayu ya qayyum. Wahai Tuhan yang hidup yang tak mati. Tidak boleh mudarat dengan nama Tuhan. Baik benduduk langit, benduduk bumi. Malaikat dengan isi dia. Tak kena dengan dia kata. Ni itikad ahli sunnah wal jamaah. Kita ada kecek, ya tu kena sehir, ya tu kena buat. Apa kriyonya? Yang berkah Allah Ta'ala imej kita oleh dahlan. Ming. Lalu ni ada kelekan buah apa? Khosmaya bahasa tu. Tu nak royak dia. Jadi tak kena sekali oleh kawan ni. Tu nak royak tu. Dia duduk dahlan yang belakang tu. Pasal tu, Bismillahirrahmanirrahim. A'uzi bi kalimatillahi tamati min syarri ma qalat. Lepas tu, fal apa nama? Wallahi khairun hafizo. Dengan nama Allah. Dah. A'uzi billah minta berlindung. Biberapa kelimah. Ada. Allah Ta'ala minta lah berapa kelimah dia. Sewi kita kena benda-benda yang bala-bala. Dah. A'uzi bi kalimatillahi tamati min syarri ma qalat. Dari kawal kejahatan tu, aku minta berlindung dengan biberapa kelimah-kelimah nama Allah Ta'ala. Syarri ma qalat, kejahatan yang telah jadi. Minta jawab. Allah Ta'ala ni, wallahu khairun hafiza. Bermula Allah Ta'ala lah, Tuhan yang duk jaga kita. Sebaik-baik yang menjaga. Comel, bacalah perumahan. Nak pergi mana-mana baca. Habis bismillah tawakkan tu, suku. Ini siapa nak turun tangga, Pak? Pi, see you. Do, see you. Pak belah-belah see you, lagu lah. Belah di mana, dah pergi. Aduh, lagu Nayu, jangan mula dulu. Bawa lah, Pak Lima Patah ni, tengok ni dah. Itu baik. Tuhan gini Nabi kata ni, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tiada mereka itu manusia itulah tokek sihir dengan boleh beri mudarat sekalian dengannya dengan sebab sihir itu akan sore tiada memberi malaikat dengan izin Allah Ta'ala dan kanak tu hai baru betah masyaallah kana apa-apa barang yang tu hai kanak izin kana adalah ya. Wa ma lam yasha lam yakum, apa-apa barang tu tak kena, tak doklah dia. Tak bosan kita duduk sini. Duduk segala lama ke ni pak sakit. Kalau tu Tuhan tak sakit, tak sakit. Ni Tuhan sakit, radhi tu billah. Hilang dengan tujuh punuh dengan biasa basuh, punuh kereta hilang duit bah marah. Tak ada apa, makana. Masya-Allahu kana. Wa ma lam yasha lam yakum. Tak ada apa-apa. Tiap-tiap barang apa nama masya-Allah. Tiap apa nama masya-Allah. Barang dikanaki oleh Allah, kana ada dia lah berlaku. Wa ma lam yasha apa-apa bagai yang tak kena lam yakum tak ada ado yo. Ni patu dia mengenak dengan anak kerok, dia mengenak dengan saudara tujuh, saudara empat, dia tu tak izin tak jadi. Pas kalau jadi sakit tu hai juga kena. Kita cari jalan perubat. Tu hai suruh pula. Tu duduk situ bau tak sabuk perut dah. Tu di antara tu ada royak siap dah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan belajar mereka itu mereka orang manusia Yahudi lah. Belajar apa weh? Akan bagai. Maksud bagai situ tu apa nama? Bagai situ kena sihir lah. Bagai sondak mak dia panggil sihir. Belajar mereka itu akan bagai yang ni sihir yang memberi darat akan mereka itu. Akan mereka manusia lah untuk belajar ilmu sihir. Weh mudarat pada akhirat. Jadi kalau kilik akhirat orang belajar ilmu sihir. Orang yang nak orang ni. Benda ni weh jadi mudarat ya pada akhirat. Tak lepas dengan janji Tuhan. Mu kena seksa. Ni kita kata setara tu. Nah, kita jijak selipar demo, demo sakit hati ada cara di akhirat esok. We down dok kon demo selah kan tak minta maaf ada cara di akhirat esok. Apa tu lagi cari hikmah demo sakit sampai cerah lagi ini. Siapa duk jadi amak pak dengan kita sebab kita buat ngenak. Mu ni kena mudarat di akhirat esok. Kalau duk main ilmu saya. Nak lari tu tak lepas kena ada balas di akhirat. Tu tu hai royak. Lagi pula wala yanfa'uhum dan tidak memberi nafa' akan mereka itu akan orang yang dah manusia Yahudi tu. Tiada rifat ke apa? Iaitu kena kepada tiada beri nafak mereka tu. Ilmu ke apa? Ilmu sihir. Orang duk main ilmu sihir. Japi orang, tak japi orang, we pecah belah orang. Orang ni duk tah dunia pun tak ada guna apa kan. Tahu kok orang marah. Boleh lah duit sekut dua sama tahu orang pecah. Lepas tu kan duk conti demo, kata demo, murid demo. Sebab buat orang pecah belah. Jadi dunia pun tak ada guna. Akhirat kamu dengan balasnya mudarat ni aku. Ni orang main ilmu sihir. Sabi ilmu sihir masa dami bahma, kalau mahai ilmu sihir semata-mata, dah ingat kata Allah Ta'ala wi bekah, kau ni duk ngat tangguh hari. Tapi mahai ilmu sihir, ingat benda kita cari, kita buat ni lah, boleh wi bekah. Supaya dengan Allah Ta'ala juga. Ni pakai kafir selalu. Dia belah bagi lagu tu. Mari Nabi Sulaiman, bila pak mahai ilmu sihir, pakai kafir selalu dah. Ti ingat malak dah. Dia royak lah surah ni. Habis dah lah, pakai kena sambung semula apa ni. Walakad alimtu.
lamanistara ma lahu fil akhirati min khalaq. Ha tu dekat cerita mai segak. Habu akhirat mun tak ada. Eh pada ilmu saya ni ingat molatlah. Eh akhirat sebab habu tu tepat duk habu daripada pala tu dengan sebab bodoh ilmu saya tak ada adalah habu sebahagian pada akhirat sebab duk ngalu. Ha tu kita tengok semula pula tu wallahu a'lam. Ah kita yang kedua belah latin hari ni dah. Belah latin weh. Duk cara bab bini dua dah bahasa apa? Fatina tawi dah. Ha tawi dengan molek. Ah dah. Mana-mana orang jatah bila orang tino, bila orang jatah ada manis tata'a, ada kuasa nak sebuah adik, nampak gapo boleh mengajar. Kalau kita takwi lagi salah nak kita orang tino dah. Sebab gapo? Sebab dia kata masalah bab nikah kahwin ni cara jadi suruh oleh Allah. Dan cara disuruh oleh Nabi Muhammad. Bagaimana baca ayat baru ni? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasu wa ruba'u. Nabi Tuhan so kita pakak nikah yang hidup sore. Pas nikah nak Tuhan wayak masna dua lalu. Pas tu mas wa sulasu tiga wa ruba' empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Maka jika kamu tak ada kuasa. Dah, tak kuasa dua tiga, empat. Bini sore jadi takut selera. Bapak kita masuk tak ada kuasa berlaku sampai sore habis. Ha, tak lihat di dua dah balak. Sore eh? Ha, dah. Tapi kalau tu laki bini wo, dia ada kuasa manis tata'a. Dia boleh gilir sama, dia boleh winafqa, boleh ajar gitu gini. Ha, dia ada kuasa. Kalau tu laki katkan, bini takwi. Namo bini tu takwi bukan takwi daripada undang-undang dah lah. Bukan takwi, bukan takwi semata-mata nafsu dia dah. Dia ni supaya dia lawe, dok sekat ajak Quran dah. Ha, dengan molek Argentina dah. Abang nak bin dua kalau kita takwi supaya kita duk galak duk sekat tiap ayat Quran dah hadis dah. Hadis pergi tengah ngaji bani Nabi kata tanakahu tanasalu. Pakak nikah lawai kamu tu Nabi tanda so kita tu jangan duk sore. Apabila mun nikah dah tu mun tanasalu mun kena beramak anak. Sebab gapo Nabi so beramak anak pada? Dah fa ini ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Karena Nabi yang nak suka sangat dengan orang anak ramah. Ha, sabit tu orang usha duk jari anak tu belawai dengan Nabi. Nabi so ramah kita usah nak wijare. Ah ni orang panggil belawai dengan sunnah Nabi ni. Sebab Nabi fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi yang nak suka yang nak galak nah di hari akhirat esok dengan sebab orang anak ramah. Ha dah. Duk betul mana tu? Mana bin? Ha situ dah lah. Ha. Dan lagi sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bernikahlah kamu, kamu kena kepada kita-kita orang Islam inilah. Nah, sebelaku umat dia yang hidup sore. Ah dah, binilah kamu dan berbanyaklah kamu, banyak majuk anak. Bila amak boleh sampai 13 orang anak tu baru sedap ni 2 orang dikasih dah. Dah, boleh sampai orang ke anak lo, nampak susah bahasa kecil tapi gak nak royak kata senin dia bersama hari. Pak anak kita dah belah dok perak adat dia, pak dia belaki. Habu we kita dah perak dia tu pak do, kita dah jaga anak kita tu, masa dia kecil duduk dengan kita sampai dia 18 20 dia belaki. Kita duk jaga anak, bak aurat duk jaga makan halal ke apa, pak tok laki jagi belaki pak dia lepas dengan kita. Abu wei kita duk kaya raya ni lepas pada api neraka. Allah besarnya tak habis atau jangan hidup gaduh marah kan anak bagi molek. Jaga adat, jaga makan, pakai ye gapo hajah hak fardu ibadah qada hak qala qala ki. Pak yo belaki lepas de tangi kita, habu wei kita duk jaga tu pakai serga selalu. Dinding api neraka kan. Ni orang payah besarnya anak. Anak beranak pak kita tengok anak kita suka beji. Cucu pun tak apa. Mata beranak dua bini mu semalam. Wah kuah jatah. Pas jatah kita nak tino. Boleh jatah pun tak ada apa. Kita kita tengok mujur alhamdulillah. Nabi kata lagu mana? Kama wajihin nabi. Supaya mu tengok muka aku dah. Oh sampai tak lihat anak beranak-beranak terai-terai weh. Pas nanti kita tengok rasa suka, rasa serenuk. Lalu Nabi kata supaya mu tengok wajihin nabi. Apa nak? Wajihin nabi. Kama kama wajihin nabi. Supaya mu tengok muka aku dah. Tu anak tu bayih nak royak weh. Belalah tino jatah huduh jangok. Asal beranak je. Tengok pak selalu dah. Saya dua mari berita tubik, lembu beranak tubik orang. Okay. Tak boleh main dunia lor ni. Tubik orang okay, tu. Allah tengok tu dah. Apa nama tu yang nak menjahir pada tu. Lembu lelek beranak tubik orang. Okay. Kuang-kuang beranak orang. Okay. Rekor, lembu. Haa, tu nak royak apa-apa kalau. Eh, kau menyalah yang adat tu yang nak tunjuk berapa pada akhir zaman. Tengok siapa lembu beranak tubik orang. Okay. Haa, dah. Itu nak dalil kata tu. Baik. Kalau gitu, maka bahawa sungguhnya aku lagi akan bermegah-megah. Haa, dah. Megah mana dapat megah lah. Haa, bermegah-megah. Bermegah-megah dengan kamu, dengan sebab kamu.
Isnad rajab berlaku tu. Dengan kamu, mana dengan sebab kamu? Pada segala umat yang dulu-dulu, pada hari kiamat. Jadi umat dulu dia tak ramai. Jadi Nabi Megoh, Nabi tu orang panggil serenok. Dengan umat dia ramai. Kerana dia wasal lebih lah dengan sebab dia nak ramai. Umat ramai daripada umat dulu-dulu. Tengok Nabi Musa teriak, tengok Nabi Muhammad. Lepas kecek dah. Ucap salam lagi mari-mari. Buat Nabi Saleh Ibnu Saleh. Nabi tinggal. Bunyi teriak. Musa. Nabi paling sebab apa Musa teriak? Dia kata Musa aku teriak. Aku suka salah. Aku dok pergi kata aku ramah umat masuk syurga. Tapi kena umatmu Muhammad. Ni sampai aku malu kepada mu. Mu orang runon, orang halus lagi. Tapi mu boleh jaga. Jaga anakmu pandai. Jaga umatmu ramah. Pandai siapa ramah boleh masuk syurga. Aku ni sikit daripada mu. Padahal aku suka kata akulah ramahnya. Dok silap. Sebab ni aku teriak ni. Oh teriak dah. Itu nak orang kata Nabi suruh kita nikah dah bini. Terbaik. Apa tu lalu tu apa nama ni? Maka apabila marah seorang perempuan pada barang diredha oleh Allah Taala dan redha pula oleh Rasul. Orang tina mana-mana duk marah perkara redha oleh Tuhan suruh bini 2-3. Dan Nabi pun suruh bini 2-3. Kita duk gi marah perkara Tuhan redha. Orang ni tu nah dengan pekerjaan nikah tu maka sungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya. Sah ni. Orang tina duk galai duk sekat tak wituk lelaki bini 2 dengan atik laisau. Padengar atik lek tabir kuning tu. Bukit ambo duk sokong bini 2-3 tu dak royak kita duk royak. Siapa-siapa duk sekat. Tak ada kira timah kelesong, medah, menak, meyah pun. Sekat tok lelaki tak wit bini 2. Pas masalah bab bini 2 ni kalau redha oleh Allah dan kalau redha oleh Rasul. Kita duk tak wui, duk tak wui. Balas tepatak kecek. Lek lari perak. Kita gini kita bisa ada murid kamu kuning. Maka lalu tu kata dia sini. Orang ni lagu mana weh? Orang ni masuk dalam golongi. Keluar ia daripada ngikut bagi keluarnya. Tubik pada garis Allah dan garis Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab ia tak reda dengan unai Allah. Dan tak reda dengan unai Nabi Muhammad. Sebab tu takwi-takwi kena mikir weh. Tuhan dengan Nabi Muhammad duduk depan. Jangan tu awal nafsu hanya. Ni kecek besar. Kalau abang aku bini 2, mu tengok. Maimina sonkun. Tamiku maimirau. Tamirau miku. Oh, supaya ngepak-pak laidak. Maimilum. Maimirau. Milun maimirau. Milung mirau. Tupak, apa nama ni, kau kelai. Ketai pun lagu tu, apa masuk juga ketai. Nah, kau kelai dah. Ni pun tu, kok tino kecek sedap pun boleh terkala abang aku bini 2. Mi kau, maimi di chan. Kami di chan, mai mi kau. Aduh. Jangan buat gitu ke tina weh. Hagena tengok ni, tengok ni. Bila galangi, dia sebenar bukan munduk galak, tok laki munduk, munggalak kalau redha oleh Allah dan redha oleh Nabi Muhammad. Pak orang ni dia kena tubik pada garis Allah Taala. Wal iazabilah, na'uzubillahi min zalik. Senyap Pak Tino. Tak sabar saya lah tak dua dah. Cuba kita ngaji nak beritahu. Tahu. Mula-mula kalau abang ada kelola ke apa punya ada murid pola ikut iyalah. Asal wak kena dengan undang-undang Tuhan wak betu. Ni dak. Kalau mugi putu kayu ni kena ni. Ya sedak. Kulebleh dah putu kayu pong ah. Duk kulebleh tengok tu. Maka adalah kata dia maka sungguhnya keluar pada ngikut bagi keduanya. Maka adalah hukumnya hukum perempuan ini yang demikian tu. Demikian mana? Perempuan hak bagi tak reda dengan Allah. Perempuan yang tak reda dengan hak Nabi ni, tak situ domi dia. Dah, masuklah ia di dalam jemelah syaitan dan iblis yang kena lanak. Oh, duk dia fuak tu. Duk fuak iblis dan syaitan yang kena lanak. Orang tina mana weh? Orang tina hak galas sekak tok laki tak wi bini 2. Pas tok laki tu ada kuasa. Pas tok laki tak ada kuasa tak? Nak bini 2 lagu mana go? Cikgu Heng. Duit kedai kopi pun minta bini. Nak pergi makan puluk pun minta bini. Duk nak minta bini belakang weh lah. Pas nak bini 2 lagu mana lagu tu? Tu kena kalau bini tak wi pun tuk nah tu macam pit. Tapi kalau tok laki kuasa belakang, tu salah lek bini. Sani jawab pe widok. Lepas keluar pada garis Allah dan Rasul. Orang ni masuklah fok gulungi, fok iblis, lagi syaitan laknatullah. Waliyazabilah, na'uzubillahi min zalim. Lepas tu musonih, tolong winasa lagi. Segala kaumku yang berpuih, apa yang terlebih besar balor dan fadihah, bagi orang. Baginya, jikalau tiada engkau, mau menurut nasihat ini. Maka bersungguhnya, jika tiada reda dengan suami istri, dengan suaminya, beristeri yang lain, maka terkerahlah datai balok pada dunia dan akhirat. Itu sama semula pula. Dah tak saya dengar juga nasihat dia, nantilah tunggu balok tu. Orang balok air baru. Dah tak saya dengar juga, nak benar juga. Tak saya turut nasihat dia goyak kerah dia ni. Nanti lama dengan banyak, balok yang akan turun. Itulah ke mana lebar panjang tu, kita tengok semula pula. Wallahu a'lam.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta qalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Doa puji ini. Alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Doa puji Tuhan pilih jadi umat Nabi Muhammad. Bacalah kali sehari. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa hubak mati dalam ime. Ilahi lasuli firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir zunubi fa innaka firuzam bil azimi. Doa nak itu hak kena di pada masa. Tiga kali pas subuh, tiga kali pas ngorek. Kalau kita baca semua nak hari tak hati ke mana-mana. Kalau pas subuh tiga tertudah, kalau pas ngorek tertudah. Pas mulut tak ada gaduh baca lagi. Hak ni wajib lah hujannah, wajib baginya syurga. Tu Nabi cerita. Atur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Doa hadis sahih belum daripada kita wisalah. Minta jauh pada api neraka, minta jauh pada azab kubur, minta jauh pada fitnah, minta jauh pada kejahatan dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa boleh raja. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. أسأل الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلاً وسمعاً وبصراً وخاطراً. اللهم إني أسألك ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلمت وما أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Ujah pula. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ujah halubah. Allahumma hawalaina wala alaina. Guruh. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Apa tu kilak pula. Allahumma la taqtulna biwadabika wala tuhlikna biazabika wa'afina qabla zalika. Ibu kuat. Allahumma janha rahmatan wala taj'alha azaban. Doa masuk kecil. Tubik pada jamil gufranaka. Jalan boleh sebentar baca doa ni lah. Allahumma tanghil qalbi minan nifaq wahassin farji minal fawahis. Habis itu dah. Bila tahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna al-muzna fahma, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisil khatimah wa la takhtim alaina bisuil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah.